Baca. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la matani maghbunun fihi ma kasirun minan nasi as-sahihatu wal faraghu. Nikmatani maghbunun fihi ma kasirun minan nas as-sihatu wal faraghu. Ada dua nikmat maghbun yang tertipu. Fihima, pada dua nikmat itu, kasirun minan nas, kebanyakan daripada manusia, banyak manusia yang tertipu dengan dua nikmat itu. Artinya tertipu itu banyak kada maksimal menggunakan as-sihatu wal faragu, yaitu kesehatan dan kelapangan. Kesehatan dan kelapangan artinya apa ya? Kada bisa menggunakan kesehatan untuk ibadah, kada bisa menggunakan kelapangan, lain lapangan bola lain ya. Lapang artinya kita nih kada terpintang, kada gawian, kosong. Banyak orang yang sudah kosong, kada ngaruan. Waktu sehat, kada ngaruan, itu namanya adalah maghbun tertipu. Ibu nikam sini, alhamdulillah. Tidak ada waktu kosong, belajar. Tampu lo sih. Insya Allah, ini umur berberkat pada kita. Kala terus. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rabi. An Aisyah radhiyallahu anhuma anha anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tatafattar qadamahu faqultu lahu lima tasna'u hadza ya Rasulullah wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar afala uhibbu an akuna abadan syakura mutafakun alaih. Riwayat daripada Sayyidatun Aisyah radhiyallahu anhu anha anna Nabi sallam kana yaqumu, adalah Nabi kita itu yaqumu minal lail, bangun daripada malam, berdiri daripada malam, bertahajud maksudnya nilah, hatta tatafattara qadamahu, sampai berdarahan dua tumit sidin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertahajud sampai berdarahan betis-betis sidin. Nah, kita suaka sembahyang sampai berdarahan. Ada suwa. Kami suwa. Faqultu lahu, lalu aku katakan kepada Nabi, lima tasna hadza ya Rasul. Ya Rasulullah, kenapa kapian sampai berdarah-darah betis-betis sembahyang kayak ini nih? Lima tasna, kenapa sampean perbuat itu? Hai Rasulullah. Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddam dzanbik wa ma ta'akhkhar. Kan sungguh telah mengampuni Allah Ta'ala bagi engkau apa yang terdahulu daripada dosa engkau dan apa yang terkemudian. Dosa pian itu sudah diampuni Allah. Kenapa lagi sembahyang sampai batis bangka, sampai berdarah-darah? Kan sudah diampuni Allah dosa. Inna fatahna alaka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah sudah ampuni dosa Nabi kita. Uja Nabi kita napa, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah aku tidak senang? Apakah aku tidak senang bahwa aku ini menjadi seorang hamba yang bersyukur. Tanda syukurnya Rijai, tanda syukurnya Nabi kita ini diampuni dosa sidin, sidin bertambah rajin beribadah. Amun kayak kita bang, seandainya ya Tuhan lah, hai Ilham, segala dosa-dosamu sudah aku ampuni. Jadi kita sembahyang lagi kan? Tamat sembahyang. Ini kita. Tapi kalau Nabi bang, makin diampuni dosa,
makin banyak bertambah ibadahnya. Nah, ada orang nak ada sembahyang sembahyangan, bertamat dosa kada diampuni bahkan bertambah dosa. Siapa yang dituruti? Kalau kita bujuk-bujuk menuruti Nabi, kalau kita bujuk-bujuk menuruti Nabi, paling tadi kita jangan sampai kada sembah. Ya. Karena sembahyang itu adalah tanda orang Islam. Bila kada sembahyang itu sama lawan hantu kada begulu. Kepala. Hantu suluh. Hantu begulu. Ya. Apalagi nih boneka santri ya Allah. Orang-orang nang bisa apa namanya nih? Apalagi nang bujur-bujur napa ngarannya? Mengaji ilmunya Rasulullah, mewarisi ilmu Rasulullah, jangan sampai kita kada sembah sembahyang. Karena sembahyang itu modal keselamatan dunia akhirat. Terus. La, ta, ya sya, ta baca. Nyaring-nyaring. Ana Aisyah radhiyallahu anha sallallahu qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dawala ashra ayat ahya al-layl wa wala law wajada ushda al-jidal mutafaq alaihi riwayat dari sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat kana Rasulullah nabi itu idza dakhal ashru apabila masuk 10 akhir iza dakhal asyur apabila masuk 10 akhir bulan Ramadan hari nang ke-21 Ramadan malam 21 sidin ahya laila menghidupkan malam wa aiqadha ahlahu sidin menghidupkan malam samalaman kada guring aikaza lahu dan sidin banguni bini-bini sidin babawaan sampai yang tahajud jangan ketujuh sorangan garak kawan bawa babawaan hana masuk surga tu jangan hana sorangan karena surga tu lo luas wajadda wasyadda dan nabi bersungguh-sungguh wajaddal mizad wasyaddal mizad dan nabi mengikat sarung sidin maksud mengikat sarung itu nabi kita ini kada berhubungan lawan bini selama 10 akhir bulan Ramadan diikat. Nah, kaca pinggang, krak. Ini ujar ulama, pertama Nabi bersungguh-sungguh supaya jangan loloi tapi. Allahu Akbar, nah, mun kita nang sambil sembahyang, nah, baiki tapi kan, kata pikir rame. Nang kedua, ujar sebagian ulama kita, ngaran Nabi kita syazami zarahu itu, Nabi kita ikat pinggang sidin, kada pecangan keluar lagi sudah. Artinya, wahai umanya, oi Siti Aisyah, hai bini-biniku, mulai tanggal 21 Ramadan, kita libur dahulu masalah itu. Kenapa? Kita hendak bujur-bujur beribadah itu ngarannya mizal. Terus kafi kerta entah tak lah sadis terus Nah. Riwayat daripada Sayyiduna Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah al-mu'min al-qawi mu'min yang qawi kuat khairun lebih baik. Ha orang ni sembahyang pinal lama awak ya Allah. Apa je kita tuh? Saya Allahu Akbar lamahan. Alis itu tuh. Saya pulang di kamera pulang. Ambil.
Qala Rasulullah SAW, al-mu'minul qawi khairun. Mukmin yang kuat itu lebih baik, wa ahabbu, dan lebih dicintai ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahab, lebih disukai Allah Subhanahu wa taala, minal mu'minid da'if, daripada mukmin yang lemah. Wa fi kulli khairun, wa fi kullin khairun, dan tiap-tiap kebaikan Tuhan senang. Jadi kita ni jangan, orang mukmin ni jangan loyo belajar ngantuk. Kalau mantuk bersama kada apa-apa lah, kayak tadi jasad gorengan 5 menit ya kada masalah. Ini kada sigaran baratan jangan guring sorangan. Ya Reza. Naista. Nah, mana bagusnya orang nang mukmin yang kuat lawan nang lemah? Lebih baik nang kuat, Allah senang, ya kan? Wadid itu lebih baik. Lebih baik. Ihris ala mayan fauka. Ihris, sungguh-sungguhlah olehmu. Ala mayan fauka, atas sesuatu yang menjadikan manfaat bagi engkau. Bujur-bujur cari kayak apa supaya kita ini bermanfaat. Khairun nas man anfa'u anfa'un nas. Ini diantaranya. Sebaik-baik manusia yaitu orang yang bermanfaat dengan manusia. Kem di kampung bulik, alhamdulillah dengan adanya ikam itu, masya Allah, orang rami, bermanfaat di kampung, baca dua salamat, alhamdulillah, ma'arwah bisa, ya kah? Tungannya bermanfaat. Cari kayak apa supaya kita bermanfaat. Cari kelebihan masing-masing. Inta, saya inta sama Ismuk. Jamal merasa diri itu bermanfaat sudahlah. Belum. Cari kayak apa supaya inti bermanfaat. Kita nang ini ya Allah, sudah kita ini orang pondokan, banyak sakitnya daripada nyamannya yang ada di sini nih. Ternyata setelah boleh ke kampung sakit lagi, kada bermanfaat. Hitungannya rugi. Orang kawin kada tahu di kampung. Pacar ikam tinggalakannya kawin. Tak tinggal lagi nang behingusannya lagi sudah. Kematian keluarga kada dihabari orang. Orang makanan kentaki, seorang makanan intalo tambuk. Bau kamar bu intalo. Misalnya Tuhan. Kan kasihan. Ternyata boleh kada manu kada bermanfaat. Baik mendingan ikam kadu sekolah sini, baik ikam sekolah SMP. Nyata-nyata tetamu kuitan tiap hari. Allah, nyata belanja, nyata kau pacaran sudah. Sini ya Allah innalillah. Kada kau apa-apa ikam sini. Yalah. Main bola itu aja, itu kan Betis bilang bangkak terus. Ayo ha, berakit-rakit kalau berenang-renang ke tepi, ke tepian. Bersakit-sakit kalau bersenang-senang kamu di kemudian. Niat supaya bermanfaat. Insyaallah ya. Insyaallah. Insyaallah. Nah, itulah. Nih Nabi ihris ala mayan fa, cari bujur-bujur kayak apa supaya bermanfaat. Wasta'in billah. Minta tolonglah dengan Allah. Selalulah sembahyang, selalu berdoa, minta ya Allah. Kita ini orang nang lemah, kita ini orang nang pengarannya. Ya, kada bisa apa-apa, mintalah lawan Allah. Fadilai. Jangan minta lawan Lata wal Uzza wa Manat. Wala ta'jus. Jangan lemah. Jangan loyo. Wala ta'jus. Jangan lama. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kaza wa kaza. Nah, nih. Wa in asabaka, jikalau menimpa kepada engkau sesuatu rabbah bakandaraan misalnya, fala taqul, jangan ikam kata lau anni fa'altu kaza wa kaza, jakanya aku tadi kada jalan sini kada rabbah.
Lau seandainya faal tu aku kerjakan ini nyata ini sudah. Jangan berkata lau. Seandainya jakanya arwah jaka hidup. Kul walakin kul. Nih nyatakan. Tetapi katakan qadarallah. Memang sudah takdir Allah. Astagfirullah. Kenapa makin pada hati-hati bahkan dadaan. Coba ikam jalan sebelah sana tadi. Coba ikam sebelah situ. Kada kawal lagi lah pak lah. Ulun sudah berhati-hati. Sudah ulun ini jalan rumput. Jadi ranja hurang juga masih. Ulun sudah berhati-hati. Imparnya 20 aja. Tapi nangaran orang di belakang kada berhati-hati. Ikam coba ikam jalan sebelah sana tadi. Jangan jalan situ aja. Lau coba ikam. Lau. Jakanya ikam jalan situ, kan ada apa-apa. Kenapa ikam di situ tadi? Jangan lagi mengatakan jakanya. Mungkin sudah terjadi qadarullah. Memang Allah mentakdir. Nah. Kenapa sebab? Nih pahami nah. Wa masya'a fa'ala. Apa yang ia perbuat, apa yang ia kehendaki, ia perbuat. Apa yang Allah kehendaki, Allah perbuat. Sekehendak Allah aja. Kita ini mengumpati Allah. Jangan Allah umpat kita. Ya Allah, tolong banana, ya Allah, tolong banana. Nampaknya awas bila ada mau. Bah, apa macam Tuhan? Kita ini umpat apa jar Allah. Tapi kita berusahalah dulu belajar. Ikhtiar. Belajar sungguh manjadda. Yakini ya ikam manjadda wajadda. Ya Allah. Sudah kalau kisahnya manjadda wajadda tah? Orang nang menabuk, ano orang menimba sungai sudah kalau beri sudah saya kisahkan. Nah, akhirnya si Idin kada benyalam, iwak namanya lame. Apa garang je iwak makan menimba sungai nih. Kau kada kau mama menimba juga. Biar aja yang penting aku dulu nah manjadda wajadda. Siapa juga je iwak napa garangnya handak? Apa garang? Ulun handak mutiara 7 biji. Mana senapa? Gak sama lamar anak raja. Oh, benyalam iwak ambil akannya nah di buah laut. Nah, hampir mana aja? Mana nama nimba-nimba sungai? Nah, itulah manjada, wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dah dapat. Nah, terus. Pak Innalau, karena dengarkan Pak Innalau, karena bahwasanya lau. Seandainya karena kalimat seandainya itu adalah taftahu amala syaiton itu membuka gawian syaiton apanya ya lau ada dalam kitab lain lau min kalimat syaitan karena lau itu kalimat syaitan ku jakai kam anu ja coba ikam anu ja han kada ingat lagi Allah nang mahanda mahandaki qala terus entah irfa sautan nyaring nah nih hadisnya pendek aja tapi luar biasa. Ereja hujibatin naru bisyahawati wa hujibatil jannatu bil makari di dinding neraka itu dengan syahwat dan di dinding surga itu dengan sesuatu yang dibenci. Pahamlah? Ada. Nah. Hujibatil jannatu bil makari, hujibatin naru bisyahwat, di dinding neraka itu dengan syahwat. Nah, ini contoh. Dinding nih. Kita apa ada jibah maknanya tuh? Hufat hujibat bermakna ai baina wa bainaha hijabun. Nah. Ini pengarannya nih. Dinding. Ya lah. Ya. Neraka itu Pak. Dihijab dinding lawan syahwat. Syahwat itu nang nyaman-nyaman. Kenapa yang enak itu enak-enak itu haram. Nang nyaman-nyaman, berzinah nyaman kada? Nyaman. Pacaran nyaman kada? Pokoknya sakada sambayang nyaman kada?
Kada puasa nyaman kada? Nyaman. Orang lapar nyakanyang. Yalah nyaman. Nah, nang haram-haram tu nyaman biasanya. Nah, lalu kayak inilah. Ini neraka sini nih. Yalah, ini neraka sini. Di belakang sini nyaman-nyaman nih. Ini nyaman-nyaman sini, nah, nyaman. Buk sakalinya taruh makanan nyaman, anu kada puasa, kada sembahyang macam-macam. Akhirnya dinding nang ini apa ya? Bungkas, brak ya. Akhirnya masuk neraka. Tok nyaman masuk neraka. Tapi kalau hujibatil jannah bil makarih, sakit masuk surga itu enggak sakit. Makanya surga itu angkanya berapa? 7. Pintu surga itu 7 kayak iyalah 7 8. 8. Surga itu seperti ini. Il neraka 7. 8 itu kan gaya hurufnya. Jadi kalau kita hendak masuk surga mau kada mau kita nah. Betunduk dahulu. Kalau neraka tinggal meingkangnya lagi naplak masuk langsung. Nyaman masuk neraka kan nyaman masuk surga kah? Nyaman masuk surga. Siapa nak masuk neraka? Eh, kenapa tadi nyaman masuk neraka aja? Apa dia? Hah? Nah, jadi bila kita nih tohok sakit, hujibatil jannah tuh bil makarih. Di dinding surga itu nang sakit terus. Ya seperti orang ikam di sini. Ikam asal sabar aja, sabar man sabara zafara. Siapa yang sabar untung. Maka tok sakit kaina akhirnya nyaman. Nyaman itu kalau dalam dunia ini nyamannya sedikit aja. Nang nyaman banget tuh di akhirat. Bari ya rasa adanya dahulu, jangan tapi mengarasi nafsu. Jangan tapi maksud nyaman di luar, maksud nyaman ini. Marah di luar, tapi gugurnya dalam neraka kena. Tapi yang dipadangkan orang selalu di luar maksud neraka dah. Maksudnya itu tuh katohokan nyaman kalau itu nafsu, sehingga kita akhirnya apa ya? Kaina tohok nyaman sakit. Tapi kalau tohok sakitnya nyaman. Inna ma'al usri yusra. Tiap-tiap napa? Kesusahan saya dapat kenyamanan. Nyada orang imbah kawin toh sakit dahulu akhirnya nyaman. Terakhir leh seh entah baca nyaring kameranya. Nyaring صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند الماء ثم مضي أما مادي في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح على عمر فقرأها تقرأ مترسلا إذا مرباية قال بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي عبد الله حذيفة بن اليمان riwayat daripada Sayyidina Abdullah ibn Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an qala sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin, aku sembahyang bersama nabi di suatu malam, mungkin sembahyang tahajud nih. Aku sembahyang bersama Nabi. Ha, untungnya sahabat nilah bersembahyang bersama Nabi, makan bersama Nabi, berjalan bersama Nabi, berjihad bersama Nabi. Tidak ada manusia yang paling afdal setelah Nabi kecuali para sahabat, karena mereka selalu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nih tak kumpul lawan Rasulullah. فافتتح البقرة ولا الضالين آمين. آمين. Setelah itu sini buka faftatah, dia buka dengan, maka Nabi kita membuka Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin alladzina, terus Baqarah. Faqultu yarqa indal mi'ah, mungkin Nabi kita rokok ketika sudah ayat 100. Terus sampai 100 taliwati sahanya kada rokok-rokok juga masih. Amun ikam sampai 100 ayat baca Baqarah. Ehem ja. Ja. Sadaqallah jadi belakang.
Takabullahu minkum ya macam-macam. Imamnya santai ya pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fih. Hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Misalnya tuh leh. Mun mudir Bang Imam baca surah Baqarah sampai habis. Banyak OAS. Ada nang rabah patah gigi. Nah, dah. Ya itulah ikam, buah ikam ni kada kau dibawai lawas sembahyang. Di blacklist imamnya. Nah, yarka indal mi'ah. Mungkin Nabi ruku ketika ayat 100, summa mada ternyata lewat. Labi 100. Ayat sudah. Wa qultu yusalli biha fi ra'atin. Yusalli biha fi ra'atin. Ah, mungkin Nabi kita sembahyang dengan itu Al-Baqarah tadi rakaat pertama aja. Pamada sekalinya tarus imbah membaca habis surah Baqarah. Kada rukuk-rukuk, tarus pulang. Ali Imran pulang dibaca. Baqutu ya Ka'biha, mungkin Nabi kita rukuk dengan ayat yang sesudahnya tuh. Sumab tataha An-Nisa innalillah. Nabi kita membaca surah An-Nisa pulang. Baqara summa fata Ali Imran. Aduh. Imba Ali Imran faqaraha yaqra'u murt. Nah, kan Nabi kita ini pulang yaqra'u mutarasilan. Nabi kita santai aja mutarasil aja kita kada laju kada lambat. Santai. Pasih bacaan Nabi. Lain kayak baca bismillahirrahmanirrahim itu nyaman itu tarawih. Pulang tajungang-jungkang orang berdataan. Alar ja walib lamra alar salinya. Ah, idza marra bi ayatin fi tasbihun sabah. Bahkan Nabi kita bila melewati ayat tasbih, Nabi bertasbih. Sabbih isma rabbikal a'la subhanallah. Itu bila tetamu ayat-ayat nano itu Bang rat santai. Santai banan. Idza ja'a nasra fal waraitun afwa fasabbih subhanallah alhamdulillah itu tak ada tasbih. Wa idza marra bi su'alin salam bila nabi kita bila nabi kita lewat dengan ayat yang meminta mungkin ada mengandung doa maka nabi kita salam amin Allahumma inna contohnya ya apa alhaqumta nah Allahumma hasbi yasi Allahumma hasibni hisaban yasira yang mudah itu santai nabi sembah ya wa idza marra bi ta'awuzin bila lewat ayat minta perlindungan tawazza nabi minta perlindungan sumaraka faja'ala ya faja'ala yaqulu subhan rabbiyal azim sekalinya nabi kita membaca tasbih subhan rabbiyal azim pakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi nabi kita rukuk sama lawan berdiri lawasnya rukuk sama lawan berdiri kayak pegang bayangkan mulai Al-Baqarah kau Ali Imran sampai An-Nisa rukuknya kayak itu juga terjungkang kalau kita Oma jauh Sayyiduna Huzaifah bin Yaman Masya Allah pinggang merah ya apa rasanya tapi kan nyaman biasanya kan sampai yang tahas sampai yang tasbih itulah berdiri lawas lah Allahu Akbar jarokok menyamannya eh. Kadang-kadang bisa debuk ya mentakajut tuh nah. Nang paling nyaman lagi so imba itu kan sami Allahu liman hamidah berdiri pulang lawas main tasbih itu Allah nah ini kada lawas mengaruham nyaman bandanya kayak itu tok berdiri ini nah, makanya jurang lah di Jepang itu jar terapi supaya yang setrok itu sampai yang tahajud tapi nya kan sembahyang disuruhnya berdiri sejam, rokok sejam, sujud sejam. Bapak nanti tengah malam gini berdiri apa ya aja dokternya nih. Ini orang Jepang ini kan lain orang Islam. Berdiri latihannya jadi disuruh berdiri. Nanti pian jongkok gini ya, ya. Ini selama 20 menit. Nanti Bapak tungging-tungging selama 20 menit. Latihan akhirnya taluruk nih kan daerah ininya bila kita sujud Allahu Akbar tak kepala tak kepala nah dah andak pulang rata pulang nah itu praktik sembahyang tuh asa sembahyang bujur-bujur amun Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar tuh darahnya tuh naik aja ya narabah banyak
Amun kita ni lah buju-buju sembahyang, insya Allah sehat aja. Tapi amun nang ya kan dengan ngaruan tu lain pulang kisahnya lah. Itu olahraganya nih, ya lah. Nah, sekalinya Nabi rokok sama lawasnya lawan berdiri. Suma qala sami Allahu liman hamidah. Suma qama kiaman tawilan kariban mimma raka. Nabi kita waktu nih, Allah sami Allahu hamidah, kurang lebih lawan rokok lawasnya. Apa nang dibaca Nabi banyak nang dibaca. Tapi ini lain sembahyang berjamaah zuhur asar isya subuh. Ini sembahyang mah malam. Sembahyang tahajud. Kalau di masjid mana aja sembahyang tahajud itu ada sahataman. Kalau itu di mana di Temboro, di Temboro Jawa Timur. Di Temboro lain Marboro, Temboro. Di Temboro ada nama tempat situ tuh santrinya puluhan ribu lebih. Situ tahajudnya bukan tahajud sih, tarawihnya sahataman. Sampai jam 3 subuh. Sholat tarawih. Ada 20 rakaat tuh nah, sahataman. Itu ada yang 10 juz, ada yang 20 juz. Dipilih nama mana hendak umpat mana. Masjid sana 10 juz, masjid sana 20 juz, masjid sebelah sana tuh sahataman. Anang sebelah sana lagi 5 juz, ada yang sahaja saja. Pilih yang mana santri hendak sembahyang. Ikam pasti banyak memilih kuliah kulo, kulo Allah. Tawilan kariban raksum masa jadah faqala subhanahu wa ta'ala faqana sujudu kariban min kiamihiba. Sujudnya sama lawan badiri. Ya Allah, Nabi kita pantas saja bangkak batis. Ikam coba aja berdiri lawas bangkak. Begenal batis. Tapi ini ibadah, ya Allah, lain nang, ha? Wah, bedongkong lah. Awam nih. Kemudian atase. Mana sampai mana kita nih? Ayah sampai nang 15 ta. Tase. Ya Halim, Ilham, entar tak lah. Tase. Kamu masuk perjalanan itu pola selain Nabi sallallahu alaihi wasallam melatan. Aku sembahyang lawan Nabi satu malam. Terus. Karena dia hatta aman. Hamam tu. Batal al-qiyam, Nabi kita memanjangkan berdiri lawas berdiri. Hatta hamam tu, sehingga aku bercita-cita, berkeinginan, bi amri su, dengan perkara jahat. Sampai aku berkeinginan perkara jahat lawan Nabi. Kila, jadi jurang wa mahamam tabih. Terus. Hamam tabih. Tak. Apa yang engkau sangka jahat? Apa yang engkau pikirkan? Apa yang engkau inginkan?